Oke, halo YouTube. Di sini saya mau review sebuah barang. Ini ponco dari brand Bogabo. Ponco 3-in-1. Jadi ponconya bisa jadi matras, bisa jadi bivak, bisa jadi ponco juga. Ya, memang ini awalnya ponco. Sebenarnya ponco ya, ponco biasanya itu ponco-ponco yang tanpa embel-embel seperti ini, itu sebenarnya bisa juga digunakan sebagai bivak. Hanya saja yang punya embel-embel seperti bivak ini kadang itu memang sudah dilengkapi dengan yang namanya looping. Jadi kita ke kemasannya dulu ya. Jadi saya mendapatkan yang berwarna coklat. Size-nya itu atau ukurannya itu 230 x 150 cm. Jadi ukurannya 230 x 150 cm. Untuk panjangnya itu 230 dan lebarnya 150 cm. Bagaimana barangnya? Saya pakai dulu ya. Oke, kita lanjut. Jadi ponco dari Bogabo ini sendiri punya loop, tapi sayangnya loopnya hanya 6. Biasanya kan 9 ya loopnya ya. Jadi loopnya itu ada di sini, 1, 2, 3, kemudian sisi bawahnya lagi nih, 1 juga, 2 dan 3. Nah, bahan dari ponco ini sendiri itu menggunakan kain taslan. Jadi bahannya itu menggunakan kain taslan. Coba saya dekatin ke kamera ya. Nah, ini menggunakan kain taslan. Pori-porinya rapat ya. Dan bagian dalamnya itu berwarna putih. Oke. Harganya itu sendiri hanya 70 ribuan. Dibandingkan dengan merek-merek lain yang di atas 100 ribu. Ini menjanjikan menurut saya. Oke, dan beginilah penampakannya jika digunakan. Selain ini nih, juga jangan sampai terbakar. Poncunya yang terbakar maksudnya. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini ada apa namanya nih, pengencangnya kayak gitu. Jadi kalau macam mau dikencangin bagian ininya, tarik seperti ini. Nah, udah kencang kan? Ini tinggal mata saya doang yang kelihatan kayak dajjal. Gerah. Oke, kita tes jadi matrasnya gimana. Jadi matras paling didurin aja kalau jadi matras. Ini untuk tiduran bisa muat banyak ya ini ya. Ini jadi matras, bisa juga kalau kita lipat lagi satu kali biar lebih tebal. Cuman ya untuk crispy saja, kita coba aja seperti ini aja.
Oh, mantap sekali bang. Mungkin digulung jadi selimut ya. Kalau tendanya bocor bisa digituin. Oke, kita coba buat bivak sederhana dari tarp ini ya. Ponco ini. Oke, kira-kira kayak gini jadinya. Filter darurat. Untuk tidur juga pas-pas sekali ya. Susahnya ini kalau hujan menyamping. Tapi kalau selang hujannya cuma jatuh dari atas langsung, ini saya rasa kita tidak ada salahnya kita siapkan. Nah, jadi berikut bentuk yang bisa kita buat. Kalau nggak salah ini namanya flow point namanya. Jadi berfungsi sebagai emergency shelter. Jadi kira-kira seperti itu review dari poncho bogabo yang bisa dibuat menjadi flysheet maupun jadi matras. Jadi kira-kira seperti ini jadinya kalau dibuat jadi shelter. Ini lumayan kalau kita masuk ke dalam. Ini kalau masih saya angkat lagi sih masih bisa saya dorong pakai kayu, ini masih lumayan ya. Tinggal letakin api di bagian situ sudah untuk darurat.